Ses, gagal. Kabur gue dikejar, cu. Ah, ampun airnya. Untung musuh gue kencang, bung. Aduh, kena ulti gue. Untung musuh gue kencang banget, teman-teman. Masih ada armor. Kita pukul balik. Pukul balik, bung. Pukul balik. Tunjukkan kepadanya. Kurang jauh, Pak. Range kau, Pak. Halo, teman-teman. Kembali lagi di JK Wing Channel. Dan di video kali ini kita bakal bermain dengan yang baju merah jangan sampai lolos. Gue bakal coba berinovasi sedikit ya. Iseng-iseng ya. Pakai build Kahli ala Bencong Taman Lawang. Oke. Hajar aja. Ini Kahli attack speed teman-teman ya. Gua dapat first blood, nyaris bung, nice. Kena lagi tuh tarikannya. Ah ya dapat, oke balik dulu deh. Oke teman, gua dapat first blood dengan sedikit kepucatan, ya kan first blood ya cara bacanya, blood ya, blood, bukan blowout ya, blowout itu blow on maksudnya, first blow on gitu ya. Teman kita dapat kill lagi, Eli Sugigi in the house, yo. Di atas gimana nasibnya? Wah, Omen kayaknya membantai Airi juga. Omen, ayo Omen, berusaha lah Omen, pakai skill 2 Omen. Hajar dia Omen. Oke, mantap Omen. Tunjukkan dirimu yang sungguhnya. Minanya di bawah, Pak. Ini gue main versi attack speed, teman-teman ya. Kalian bisa lihat attack speed gue kenceng banget. Dan move speed gue kenceng banget karena gue pakai spirit di sini. Gua pakai Arcana Spirit teman-teman ya. Jadi move speed gua kalian bisa lihat kenceng banget. Woi, cuk, tolong cuk. Dia gak ada mana sih? Mati dia. Dua kali hoki banget gua, cok. Astaga, gua naikin skill 2 aja deh. Aduh, hokinya hampir kebunuh-bunuh, Pak. Oke, gua ada magic life steal 6% teman-teman. Jadi gua enggak usah balik. Gue ada magic lifesteal ya. Itu gak nge-freeze kan? Gue takutnya nge-freeze lagi. Bikin video nge-freeze, keselin banget. Eli Sugigi mati lagi, bung. Oke, tapi mati juga teman kita. Oke, Kasih tahu gitu loh. Aduh, tengah gue. Omennya gak liat tengah cuy. Gagal. Gua mati. Omennya gak liat tengah cuy. Omen. Mbak liat tengah Omen. Yaelah, kenapa tim gua selalu kayak gini. Offlane-nya masa ke lane doang. Di lane sendiri. Cuy, ayo ke tengah cuy. Gua kena sudden ya. Jadi kaya kan dia kan. Sabar. Tenang aja temennya. Gua udah ngekill 3 kali ya. Gua baru sadar temennya. Gak masalah. Kita bakal menang temennya. Gue flickernya gagal lagi, bego banget gue. Itu flicker ala Poka itu. Tarik lah men. Nah. Yah, telat. Tariknya keburu habis kali gue. Ayo, hah? Sakit gak damage gua, hah? 300 loh. Bahaya nih musuhnya. Ada Nakrot, ada Airi. Jadi gua harus main aman nih. Frosty Revenge dulu deh. Biar move speed gua super duper kencang loh ya. Ayo. Gua mau ngerom dulu deh. Oke, let's go. Aduh, ikatannya gak kena lagi. Oke, tower. Dapat nih towernya nih. Ah, gak dapet, bung. Gak ada yang TB-in. Mundur. Oke, dapet tower. Mantap, jiwa. Gue naikin shield dulu dah. Biar move speed gue super duper kenceng, temen-temen ya. Lihat move speed gue. 512 in the house, yo. Temen kita mati in the house, yo. Tapi kita kaya raya in the house, yo. Yang baju merah jangan sampai lolos. Mau ambil abisal mereka. Buru-buru ambil abisal tuh.
Matiin tuh, matiin tuh. Mouse speed gue kencang banget nih. Oke, dia berhasil kabur. Oke, mau mainnya tengah, mantap, mantap. Dari tadi kayak gitu. Birunya ambil tuh. Omennya tengah udah bener banget teman-teman ya. Ah, geli-geli ketek, Bung. Gua ambil tower dulu. Untuk kawan-kawan, gua ambil tower kawan-kawan. Geli-geli ketek LC-nya teman-teman. Oke. Okay. LV suka sih. Ese, beli kita beli-beli. Ah, joss. Mantap gak teman-teman ya? Ini kali versi attack speed teman-teman ya. Jadi kalau misalnya attack speed banget aja cepet banget karena gue pakai arkananya full attack speed. Ya, nggak takut sama yang kaleng-kaleng gini. Sini loh. Ya sudah. Tolong, kawan. Omennya malah kayak gitu, cuk. Sumpah omennya, cuk. Anak siapa ini? Tolonglah teman-teman yang punya temen ini omen ya, si kakak OID ini. Tolonglah dikasih tau lah, dikondisikan dulu otaknya dikit ya, oke? Okay? Anjir, gue kira dia datang mau nolong gue, mau nge-ulti si apa ras apa gitu ya. Salah gue, gak boleh percaya teman emang ini game. Gak boleh percaya setim kalian ya kalau kalian main solo ya. Gak bisa dipercaya nih teman-temannya ini. Oke, okay, masih aman kita ya. Gue banyak matinya, jadi ini eksperimen sih. Gue pakai Zwei Hunter nanti. Gue mau coba lawan Nakrot pukul-pukulan. Kita bisa lihat bisa menang gak. Yaelah, gue ditarik. Matilah. Dar. Gue yang dapat. Asik. Murah banget harganya, cepek doang anjir. Gak ada harganya tuh Mina. Waduh, kesel gue sama rasnya. Dua kali gue mati sama dia. Kurang ajar itu ras. Oke, okay, kita ini gue gak percaya sama omennya lagi. Jangan percaya sama omennya teman-teman ya. Omennya ini benar-benar sesat ini. Ajaran sesat nih omennya. Oke. Okay. Udah jadi ya Frosty Riven ya. Kita main Zwei Hunter aja teman-teman ya. Gue tunjukin the power of Zwei Hunter. Kenapa Zwei Hunter nambah move speed-nya gede, Pak? Enak banget nih kalau move speed kita kenceng nih. Lihat enggak test pad gue juga. Udah mantap jiwa. Oke. Okay. Ikat, Pak. Ikat, Pak. Ikat, Pak. Oke. Oke, nempel, mantap. Bolehlah omennya. Sengaja mungkin dia mau ngerjain gua anjir. Tarik, tarik, tarik. Eh, sedotannya kurang mantap, Bung. Gua kira mau ditarik tadi. Ya, tarikannya kurang mantap, Bung. Oh, itu saja kemampuanmu, diton, Bung. Hah? Apa lo? Gua attack-attack biasa aja sakit, Bung. Yaelah, mati lagi. Ah, gue attack biasa aja nih. Elvis Sky sini, Elisugi nih. What? Set. Gagal. Kabur, kabur gue dikejar, cu. Ah, ampun airnya. Untung musuh gue kencang, Bung. Aduh, kena ulti gue. Untung musuh gue kencang banget, teman-teman. Masih ada armor. Kita pukul balik. Pukul balik, Bung. Pukul balik. Pukul balik. Tunjukkan kepadanya. Kurang jauh, Pak. Kurang jauh range kau, Pak. Ah. Oke. Okay. Omennya ternyata cinta sama aku ya. Selaku hina-hina dikit ya. Yang bener-bener gitu kan. Main serius dia, langsung menang kita. Menang gue malu. Oke, okay, di sini gua nge-kill 7 kali, gua bakal bikin Zwei Hunter ya. Habis itu gua bakal bikin Hikedidom aja kali ya. Musuhnya lembek-lembek juga nih, enggak butuh Berit Agony kayaknya. Ini kalau pakai Zwei Hunter nih, move speed kita gak ada over, Pak, kencengnya. Oke, okay, Zwei Hunter ready. Oh, attack speed-nya kenceng banget. Kasih aja deh. Sabar ya. Sabar kawan, sabar kawan. Oke. Okay. Oke. Okay. Mantap ikatannya. Elsunya Elis net attack speed gua. Aduh, gila, Mang. Mana nih yang kuat nih? Udah mati juga. Aduh, gila Wonder Woman nyambung. Lihat nih tower teman-teman. Gila. Aduh. Full attack speed wheel, bro. Airnya enggak mau dev. Lihat nih attack speed gua. Ah, airnya udah pulang tuh.
Akhirnya kalau gak pulang hancur loh. Oke, matikan mang. Mantap gerak. Oke, kelar. Gila bung. Kali tech speed walaupun awal-awal omennya nge-troll ya. Menang juga kita. Gila cepat juga nih, 10 menit doang gamenya ya. MVP in the house yo, in the house yo, in the house yo ya. Jadi semoga tetap terhibur dengan gameplay kali ini ya. Ternyata build kayak gitu masih bisa dipakai teman-teman ya. Build Kahli ya, kita like aja lah. Mungkin dia lagi belajar main gitu ya. Build Kahli attack speed rancak bana dengan move speed yang super kencang karena gua pakainya spirit rancak bana. Gua sangat rekomendasikan kalian untuk nyobain build yang satu ini dan semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.